Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Partai Kebangkitan Bangsa mantap mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta mendatang. PKB telah mengambil sikap untuk mengikuti pilihan Partai Gerindra. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan dukungan terhadap Ridwan Kamil diberikan karena kesamaan nilai politik antara Gerindra dan PKB. Pernyataan dukungan ini, Saudara, sekaligus menepis isu wacana koalisi dengan PDIP terkait dengan dukungan untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Sudah final ya bahwa PKB untuk Pilkada di DKI ini bersama Gerindra. Jadi tidak ada pembicaraan di luar itu. Jadi kita sudah pastikan PKB bersama Gerindra, dan siapa calon yang diusung kita cuma juga mengetahui. Karena itu apapun pernyataan dari partai-partai yang lain terkait kemana sikap PKB, saya pikir sudah jelas dan final PKB bersama Gerindra di Pilkada DKI. Ya, mengikuti teman-teman partai yang lain kan, yang sedang dirumuskan siapa wakilnya dan sebagainya. Kita tunggu aja. Bakal calon gubernur Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil menyebutkan pengumuman cawagub akan disampaikan pada Senin malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini nama yang mengemuka yang mendampingi Ridwan Kamil jadi cawagub di Jakarta adalah Suswono yang merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat dari PKS. Kapan, Pak? Besok, besok ya, jam 7 atau 19.00 di Hotel Sultan.